Masya Allah, kita senang banget sih ternyata sebegitu mereka menunggu film Ajari Aku Islam ini, dan segitu semangatnya mereka pengen nonton film ini dan menunggu harinya. Dari film ini ya, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, perbedaan, dan juga kita bungkus dengan sesuatu yang ringan kali ya, percintaan. Yang bareng-bareng berdua ini film pertama kita. Tapi memang pas ditawarkan film ini kan memang Roger sudah mualaf juga. Yeah. Tapi memang lagi hangat-hangatnya karena dia baru mualaf, terus dapat tawaran film ini gitu. Dan yang menariknya ya karena sebenarnya ceritanya udah seperti ini, terus kita kembangkan lagi, diambil sedikit dari kehidupan kita juga, sedikit tapi bukan berarti banyak ya. Seru juga sih, kayak waktu kemarin ini kita yang kan setnya antara Jakarta sama Medan gitu. Waktu itu sama, selain sama Cika juga, sama Rebecca juga, sama Naomi juga. Kita sono udah kayak keluarga sih ya, kita makan bareng, kita latihan terus bareng-bareng. Jadi syutingnya kelar syuting malah kita kuliner ya, makan gitu. Enggak sih. Tapi kalau di rumah suka keluar sedikit. Karena di rumah bahasanya masih kayak di film. Udah bisa ngegas ya. Gemuk ya. Iya. Emang kita demen makan. Iya, demen kulineran. Terus kemarin juga pas kebetulan ada waktu kosong, jadi kita pergi-pergi terus, kita jalan-jalan terus, kita nyobain ini, nyobain itu. Ya enggak berasa akhirnya begini. Dari 80 ya. Dari 80 gitu. Sebelumnya seumur-umur gak pernah lebih dari 80 berat badan. Tapi sekarang udah 90-an. Tapi on process untuk balik lagi kok. Aduh, iya kayaknya sih ya. Kalian pinter banget sih. Lebay banget. Setiap hari. Anda setiap hari masak mulu. Kalau dipuji masak terus, kalau udah dibilang ini garamnya kebanyakan masak sendiri. Gak mau lagi. Ya pasti kita gak ada nunda-nunda. Yang namanya anak kan itu rezeki dari Allah. Allah kasihnya berapapun, kami pasti akan menerima dengan senang hati. Allah pasti akan memberikan pas di waktu yang pas, yeah, dan tempat yang pas. Jadi kita gak mau terlalu tergesa-gesa, terburu-buru gitu. Jadi semuanya natural dan alami aja. Kalau aku pribadi ya, karena kan aku udah pakai hijab, terus aku sudah menikah. Mungkin kalau ada peran, aku akan tanya dulu ke suami aku bagaimana ini akan boleh apa tidak untuk diambil, karena kan sudah menikah. Kalau Roger pribadi sih aku tidak melarang apapun itu.